Indonesia. Ya, ini sangat sulit sekali posisinya saat ini karena harga Sampronak mahal, harga DOC mahal, harga pakan mahal, sedangkan harga jual berada di bawah harga pokok produksi kita. Ya, ini saya peternak, baru mulai peternak sekitar 2 tahun. Posisinya sangat sulit. Saya peternak baru mau memulai, saya lulusan peternakan, tapi mengapa tidak didukung oleh pemerintah? Turunkan harga DOC. Mari kita turunkan harga pakan. Ya, memang fenomena ini sudah sering terulang bertahun-tahun. Jadi setiap tahun kita selalu mengalami kerugian. Padahal Indonesia sebagai ayam ini sebagai konsumsi yang sangat murah ya, protein hewan yang sangat murah. Tapi kenapa peternak selalu dibuat rugi, setuju?